Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jelas rekaman yang lalu-lalu ya, bukan yang saat ini. Tapi di sini saya cuma sedikit cerita apa sih yang dikangenin saat bulan Ramadan di tahun-tahun lalu atau di saat masa kecil. Oke, yang pertama adalah waktu sahur. Waktu sahur kita dulu sering main kotekan ya. Kotekan itu keliling terus nyanyi-nyanyi atau selawatan atau apapun, pakai kentongan dan juga pakai induk. Ada juga yang pakai kentong plastik, galon dan lain-lain. Kotekan, teriak-teriak sahur-sahur, bangunin sahur untuk yang masak-masak. Tapi yang lucunya itu ada juga yang ngasih snack, tapi yang konyolnya juga ada yang waktu itu musim buah ya, buah entahlah buah apa, nggak bisa diceritain. Yang jelas kita sambil kotekan ada yang lempar-lempar untuk ngambil buah dan makan sambil jalan, itulah lucunya. Dan karena pandemi kita harus ya di rumah saja, yang penting kita sehat dan tetap melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan. Amin. Terima kasih. Wassalam.